sebanyak 2.849 personil gabungan TNI Polri, Damkar, Basarnas, Satpol PP, PMI, Dishub, dan Dinkes diturunkan dalam melaksanakan Operasi Lilin 2021 yang dimulai pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendata. Apel gelar pasukan Operasi Lilin dilaksanakan di lapangan hijau kantor Gubernur Jambi pada Kamis pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Ahmad Ribowo dan diikuti oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan perwakilan Forkopimda Jambi lainnya. Operasi Lilin 2021 ini bagian dari pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini akan dilaksanakan oleh Polda Jambi, Korem 042 Garuda Putih, dan pemerintah Provinsi Jambi. Seluruh personel tersebut akan ditempatkan pada pos pengamanan dan pos pelayanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan Kamtibnas dan melakukan pengamanan di pusat keramaian seperti mal, terminal, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Selain itu, setiap gereja nantinya akan ditempatkan beberapa personel gabungan yang mana total gereja yang akan dijaga mencapai 502 gereja. Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Ferry Handoko mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan dengan prinsip preemptif dan preventif secara humanis serta penegakan hukum secara tegas dan profesional. Selain itu, dalam pelaksanaannya akan mengedepankan penegakan protokol kesehatan untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Polri kita jumlahnya seluruhnya 1.591, kemudian dengan instansi terkaitnya 1.258, kemudian untuk personil seluruhnya 2.849 totalnya ya. Kemudian untuk pos PAM jumlahnya sekitar ada 9 pos PAM dan 7 pos pelayanan. Ima Sanjaya, JEK TV, melaporkan.